dunia. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Sebuah inisiatif E-Didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Tumpukan perhatian anda, siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai semua. Hai. Apa khabar semua cikgu-cikgu di konti? Khabar baik. Diharapkan semua adik-adik pun semua sihat kan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cikgu yang nak ucapkan kepada ibu bapa, guru-guru dan adik-adik yang sudah hadir pada hari ini bersama dengan Cikgu Lu. Okey. Jadi di sini kita bersama di Pusat Tuition Akademi YouTuber bersama E-Didik Malaysia dan Guru Malaysia. Hashtag bermula percuma, selamanya percuma. Okay. Yeah. Nampak tak background belakang Cikgu Yana dan kawan-kawan Cikgu di konti? Ha, nampak tak? Gambar apa yang besar tu? Gambar kek. Okey, background ini adalah bersempena dengan 3 hari bulan 7 ini, iaitu 3 Julai ini hari Sabtu kita ada sambutan. Okey, sambutan Akademi YouTuber yang pertama. Yeah. Okey, jadi jangan lupa bersama-sama di channel Akademi YouTuber untuk menyertai sambutan hari lahir yang pertama di Akademi YouTuber bermula pada pukul 9 pagi sehingga 12 tengah hari. Ya, betul ya Cikgu Lu? Ya, yeah, betul. Eh, rupanya Alia pun birthday hari tu juga. Bagus. Oh, birthday saya pun 3 Julai. Okay. Wah, maksudnya kita sambut besar-besaran juga ni hadiah mereka ni, kan? Okey, jadi sebelum kita memulakan kelas kita pada hari ini, marilah kita membaca umur kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya Allah, doa ia kena setahun ini dengan semua mustaqim semua mustaqim. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Okey, cikgu perkenalkan diri cikgu adalah Cikgu Yana selaku moderator pada hari ini. Bersama cikgu di konti adalah Cikgu Grace dari SK Mutiara Kota Kinabalu Sabah sebagai control host. Ah, cikgu Grace hari ini bertangan sotong. Okey, mengawal teknikal di konti. Okey, dipersilakan Cikgu Grace untuk memberikan kata-kata kepada adik-adik kita. Okey, apa khabar semua? Terima kasih kerana masih setia mengikuti guru-guru dalam kelas tuition percuma Akademi YouTuber. Semoga hari ini murid-murid dapat belajar bersama Cikgu Lu untuk Tamadun Yunani. Itu saja dari cikgu. Okey, terima kasih Cikgu Grace. Ha, seperti biasa yang menemani Cikgu Yana dan cikgu-cikgu lain di konti adalah Cikgu Leong. Cikgu Leong dari SJKC Chung Chin, Kuantan Pahang sebagai pemerhati. Dipersilakan Cikgu Leong. Hai adik-adik, apa khabar? Berjumpa kita di kelas Cikgu Lu sekali lagi ya. Okey, cikgu berharap adik-adik fokus pada kelas Cikgu Lu pada tengah hari ini. Okey, selamat belajar. Okey, terima kasih Cikgu Leong. Ha, adik-adik, sebelum kita pergi lebih jauh ke kelas pembelajaran kita, jangan lupa ya, sila hantarkan komen di ruangan chat dengan menggunakan bahasa yang sopan, gambar profil yang bersesuaian untuk tontonan semua. Cikgu percaya semuanya dah faham dan sedia maklum ya dengan etika di media sosial. Okey, seterusnya cikgu ingin maklumkan kelas kita akan berlangsung selama 1 jam dan kod untuk link dan kod untuk mata kredit akan diberikan sebanyak 4 kali. Okey, untuk makluman semua, untuk link sijil Akademi YouTuber tidak lagi menggunakan kod kata laluan kelas IUEDIDIK. Okey, bila klik saja link sijil nanti dia akan keluar paparan yang baru. Hanya perlu memasukkan nama sekolah dan pilih subjek apa yang belajar pada hari ini
Yang paling penting, perlu meletakkan ulasan. Okey, ulasan kelas pembelajaran pada hari ini. Dan jangan lupa ya, cikgu sangat mengalu-alukan, okey, murid-murid daripada SMK Bukit Jelutong ya, Cikgu Lu bersama kita. Okey, belajar pintar bersama Cikgu Lu. Dan link CJ, link kehadiran juga akan diberikan untuk semua murid-murid SMK Bukit Jelutong. Okey, tanpa melengahkan masa lagi. Ha, Cikgu Yana ingin mempersilakan Cikgu Lu Lai Kuan selaku penyampai, okey, pengajaran sejarah tingkatan 1 pada hari ini dengan tajuknya Tamadun Yunani dari SMK Bukit Jelutong Shah Alam Selangor. Dipersilakan Cikgu Lu. Ya. Hai, salam semua. Okey, kita selalu ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan konti yang kuartet ni. Okey, empat jeritawan yang selalu teman kita pada hari Isnin, pada hari Rabu dan pada hari Khamis pada jam yang sama. Ya, setiap hari pada 12:30 hari. Ya, bukan PDPR tetapi masih petugas. Kita semua jadi sukarelawan pusat tuition Ayu. Okey, ini kita tak sabar-sabar ni kan? Ah, kita nak tengok celebration Sabtu ini. Surprise, surprise, surprise. Okey, so pastikan semua ada dah pohon email e-bibit ya. Nanti ada cabutan petua, misteri tau. Ah, kalau tak ada email e-bibit, nanti tak boleh tengok orang berbuat hadiah saja. Betul tak Cikgu Yana? Ya, betul. Yeah. Jangan lepaskan peluang. Hadiah sangat lumayan nanti di Akademi YouTuber. Ah, nanti dia mereka rasa ke-excited tu. Ah, yang excited tu biar mereka inginkan tu. Okey, yang penting pohon email EDDN sekini kata close. Cubalah, cuba-cuba sampai dapat. Okey, dan satu perkara lagi. Ya, jangan lupa ya 3 Julai ya adik-adik. Ha, sampai kita meet YouTuber. Ya. Etika tulis di ruangan chat tu dengan sopan. Ah, macam tadi teacher dia terbaca tau. Ya adik, dia masuk kan. Dia memang pelajar yang setia kat teacher ni. Dia masuk, dia kata, "Nama saya Muhammad Adib. Okey, dari SMK Pandas Sibu Sarawak, tingkatan 3." Ah, tu. So teacher berharap semua yang menghadiri kelas sekarang secara live, tuliskan nama anda, nama sekolah anda supaya semua cikgu-cikgu pusat tuition Ayu kenal nama anda semua. Betul tak? Ya. Betul. Yes. Lagi satu, Cikgu Lu dia membawa nama sekolah tu. Satu kebanggaan sebenarnya bagi sekolah mempunyai murid seperti anda semua. Kerana anda adalah wakil daripada sekolah menyertai tuition secara percuma. Ha, sangat hebat. Ya, betul. Haa, Adam Khalif. Yes, yeah, thank you. Ya, yeah, Adam Khalif. Yeah. Jangan lupa Adam nanti isi link kehadiran. Okey, macam bagus lah banyak. Bila kita letak nama sekolah, kita nampak rupanya kawan-kawan kita ni semua daripada satu Malaysia ya, Cikgu Lu. Ya, macam rakan konti juga dari satu Malaysia kan. Cikgu Grace pun tak sibuk. Lepas tu Cikgu Leong, Kak Panghan, Cikgu Yana, Kak El, Kuala Lumpur. Hai Yoshini, kita sombong kumpul di sini eh. Dan untuk berita gembira, yang adik hari ini kita dapat happy hour kan Cikgu Yana? Adik betul. Adik dapat masuk happy hour, dapat 10 mati kredit yang diberikan oleh Cikgu Yana. Betul. Kita macam nampak ada nama-nama baru jugalah Cikgu Lu hari ni. Ni Kak Cik Hom ni. Ni Kak Cik Hom ni, nama saya Siti Aminah dari SMA Persekutuan Bentong. Okey, Siti Aminah. Tahniah yang telah menyertai kelas tuition percuma di Akademi YouTuber. Tahniah. Okey. Nanti Hermawati pun masuk. Okay, thank you. Okay. Okay, lagi. Kalau kita tak sempat baca, Afa Danish pun masuk. Afa Danish ni dari Melaka ni. Okay, thank you, thank you. Jom kita mula belajar sekarang ya. Okay, persilakan Cikgu Lu.
Teacher nak mula sekarang. Okey, harap-harap teacher tak terlompatnya. Takut nanti terlompat pula. Okey. Seperti biasa, setiap hari Rabu kita berkumpul di sini. Okey, dah biasa. Ha. Ni kuartet. Ha. Cikgu, empat orang cikgu ni selalu bersama teacher kat kelas muzik, kelas sejarah. Ah, so kena ingat nama cikgu ni tau. Ah, nanti cikgu Grace akan upkan yang Sherry tu. Ah, boleh isi nama. Lepas ni ada apa-apa soalan berkenaan dengan muzik. Ah, cikgu Grace. Ah, cikgu Leong nak belajar bahasa Cina. Ah, boleh belajar bahasa Cina di channel cikgu Leong ya. Sangat menarik. Cikgu Yana. Wah, cikgu Yana masih belajar. Tekun kan? Ah, masih belajar tapi masih juga tekun masuk konti untuk menyampaikan. Ya, yeah, semangat jumpa adik-adik. Seronok sangat setiap minggu jumpa dengan adik-adik semua. Ya, yeah, jangan lupa subscribe tau. Tekan loceng. Okay. Uploadkan video, boleh tahulah kan? Okay. Ya, betul. Jadi dekat ruangan chat tu telah dipaparkan telegram Cikgu Lulai Kuen, iaitu pendidikan muzik. Jadi boleh klik dan masuk telegram tersebut dan boleh tanya apa-apa soalan berkaitan dengan muzik dan juga sejarah. Pasti Cikgu Lu akan membantu. Ya, mungkin lambat tu kan kadang-kadang banyak mesej kan kita lambat balas. Ya, jadi betul. Kita percaya upaya untuk jawab persoalan anda semua. Ya, betul. Wah. Okey, nama teacher Terry Grangela. Masukkan nama teacher. Teacher dari SMP Bukit Celutong, Shah Alam. Teacher mengajar muzik dan sejarah di sekolah SMK BJ. Dan kat pusat tuition Ayu, teacher juga merupakan kaki untuk sejarah. Dan ahli panitia teacher jadi ketua panitia muzik. Ah, salah sebut pula Cikgu Yana hari ni teacher. ni muka gambar baru. Panitia sejarah sudah tukar profil kan? Cantik tak? Sepenuhnya birthday Ayu, kita tukar poster yang baru. Cari mana Cikgu Lu? Okey. Yang ni ialah Cikgu YouTuber sejarah lah. Okey, ni Cikgu Yana. Lepas tu, Cikgu Lu kat sini. Ini ketua panitia besar untuk the whole panitia. Cikgu Kaizen, Cikgu Miria untuk Form 4, Cikgu muncul masih hangat lagi kan? Cikgu Yana, baru je lagi siap tadi. Apa kata kita bagi kod pertama kat budak-budak dulu? Okey, boleh. Boleh Cikgu dulu. Okey, adik-adik sila keluarkan buku catatan. Okey, Cikgu Yana nak berikan kod yang pertama. Okey, diingatkan ya, kod ini tidak boleh ditulis pada ruangan chat. Sekiranya tertinggal, terlepas untuk mendengar kod laluan, kod mata kredit ni boleh ulang tonton semula. Okey, dah bersedia ya semua? Okey. Kod yang pertama pada hari ini adalah nombor 9. Okey, nombor 9. Nampak semua cikgu tayang nombor 9. Okey, itu kod pertama. Okey, Adam Khalif ya yang baru masuk ya Adam Khalif. Okey, Adam Khalif. Kod itu adalah untuk menebus mata kredit. Setiap kali memasuki mana-mana kelas di Akademi YouTuber Pusat Tuition, kita boleh claim 3 mata kredit. Okey, jadi perlu mendaftar email e-didik yang pertama. Yang kedua, dapatkan ID sebagai e-didik junior. Dan kemudian boleh klik pada nanti Cikgu Grace akan berikan paparan link untuk mengisi mata kredit. Dan mata kredit itu kita akan kumpul. Okey, macam hari ini 3 mata. Nanti masuk kelas lagi 3 mata. Sampai banyak mata kita kumpul, kita akan boleh tebus pelbagai ganjaran hadiah yang menarik Okey, jadi kalau yang belum lagi memohon email e-didik, dekat ruangan chat, cikgu telah berikan, paparkan
link email ini, dek. Boleh klik dan mohon kali pertama. Dan diingatkan ya, jangan mohon banyak kali sebab dia jadi macam spam nanti daripada email tu. So, sekali hantar dan mohon. Dan di diorangan itu juga ada dinyatakan semak jumlah kredit. Ha, jadi bila kita dah isi, setiap kali kita live, kita isi mata kredit, kita mohon lagi, kita hantar, kita rekodkan, kita boleh semak berapa jumlah mata kita yang telah terkumpul. Lepas tu kita boleh tebus mata tersebut dengan hadiah mengikut nilai mata kredit. Ha, kita ada katalog hadiah di situ. Thank you. Panjang lebar Cikgu Yana bagi tahu kan. Silakan kita belajar Tamada Yunani. Kalau takut pelajar tamat dia apply banyak-banyak, nanti mata kredit dia tersebar-sebar, tak boleh kumpul, betul tak? Betul. Sebab itu kita perlukan satu saja ini. Nanti apa-apa semua boleh klik pada Akademi YouTuber Ganjaran Hebat. Nanti kita akan tayang juga iklan tentang ganjaran-ganjaran yang terdapat di pusat Akademi YouTuber. Permohonan pun free saja kan? Tak perlu bayaran. Dapat hadiah, dapat hadiah. Betul. Dapat hadiah. Kita claimlah mata kredit. Okey, cikgu dulu. 3 orang budak claim hadiah tau. Betul. Dah ada 3 dah pelajar yang claim hadiah baru-baru ni. Nanti cuba check sana. Okey, jom kita mula ya. Okey, jom. Izzatul dah tak sabar nak belajar ni, dia kata. Izzatul Adawiyah. Saya dah bersedia. Bagus Izzatul ni. Okey. Tak apalah Izzatul, kita belajar je. Okey, hari ni kita nak belajar tamadun Yunani. Apa yang anda faham dengan Yunani? Masih ingat tak alat muzik ni? Hari tu kita sudah belajar. Nak tanya. Okey, inilah simbol-simbol tamadun Yunani. Okey, hari ni kita nak buat secara ringkas tentang lokasi dan perkembangan tamadun Yunani. Nampak tak? Wow, cantik kan? Apa yang terdapat di tamadun Yunani? Pelajar tahu tak? Pelajar tahu tak? Okey, thank you kepada pelajar yang Baru sini cakap saya pun dah faham. Apa tu tamadun Yunani? Apa yang anda faham dengan tamadun Yunani? Boleh tulis tak kat situ? Kita nak tengok pemahaman anda tentang tamadun Yunani. Adik sedia dah catat dengan buku rota. Bagus Adib. Boleh tulis di ruangan chat apa yang difaham tentang tamadun Yunani. Tak apa, kita tengok lagi ya. Kita go perlahan-perlahan. Okey, kita record balik. Tamadun Yunani berkembang antara tahun 1000 sebelum Masihi hingga 800 sebelum Masihi. Merupakan pencetus perkembangan tamadun Eropah. Dan zaman yang memberikan inspirasi. Apa itu inspirasi? Apakah inspirasi? Kepanduan kepada kehidupan manusia yang lebih baik. Bila kita belajar bab tamadun dunia, pertama yang kita akan kaji. Apa yang kita akan kaji? Tahu tak Cikgu Leong, apa yang kita akan kaji kat tamadun Yunani? Soalan ini saya tunggulah jawapan dari Cikgu Lu ya. Cikgu rahsia nanti. Cikgu memakai satu A ni. Happy sangat. A tu hilang pula. Tamadun dah bukan tamadun. Maaf, baru perasan ni tamadun. Tamdun. Tak apa, masih lagi bukan dia. Teacher nak tu sengaja nak tunggu pelajar berita kat teacher je ke Yana. Teacher nak tunggu pelajar bagi tahu kat teacher lu salah tag tu. Tapi sebab ialah mereka tengah fokus kan. Banyak di ruang chat. Adik kata di Semenanjung sebenarnya kita akan belajar tentang peningkatan tu. Setiap tamadun ada inspirasi yang kita boleh contohi. Betul tak Cikgu Yana? Okey, inspirasi untuk kita jadikan kehidupan kita menjadi lebih baik. Sebab tamadun itu adalah sesuatu perubahan daripada segi setiap zaman tu.
peradaban semua kan. Kalau kat Malaysia, kita kaji tentang pendidikan, peperangan. Kalau kat India, peperangan. Dan akhirnya dia memusnahkan peperangan itu kan. Okey, jadi di sini ada kata Yunani, ada Sparta, ada Athens. Betul ke cikgu? Ini melaju dan kita tak pergi lagi sini. Bagus, bagus. Yang tu teacher suka. Colourful ni. Ni ada banyak soalan quiz ni kat sini tau. Jom teacher nak lompat ni. Teacher nak check. Belum gerak lagi ya. Lokasi dia. Thank you. Lokasi tengok peta ni. Berkembang di Semenanjung Grace. Tapi bukan nama cikgu. Bukan cikgu Grace. Kan ni Grace. Macam tu. Banyak island-island di sebelah sana. Ada Laut Aegean. Ada Laut Mediterranean. Colourful. Ada maksud tersirat kan tu Riana? Colourful tu maksudnya ready lah ya nanti untuk soalan kuisi. Macam budak yang biasa masuk dia tahu. Kedudukan berhampiran dengan laut. Memang tu nampak tak? Dikelilingi dengan laut. Ada pulau-pulau lagi. So, mereka dikenali sebagai pelayar yang handal. Very good. Okay. Kita tengok seterusnya. Apa mereka buat kat sana masa lapang, kegiatan di luar rumah? Cuaca yang sederhana, tak panas. Kalau berbanding dengan Malaysia, panas kan? Kat situ cuaca sederhana je. So, mereka suka debate. Ni cakap-cakap. Mereka suka debate. Okay, berdebatan eh. Mereka suka bersukan. Ini dua aktiviti yang selalu dijalankan. Bersukan. Okey, perdebatan. Okey, apa kata kita bagi kod yang kedua, Cikgu Yana? Okey, nak bagi kod yang kedua ya. Kita bagi budak iklan. Dia mesti tengok apa hadiah-hadiah yang kita asyik sebut dari Ayu kan? Cikgu Yana bagi kod dan kita iklan. Okey. Boleh. Okey, tak sedang masa ya. Cepat betul masa. Okey, adik-adik boleh bersedia lagi dengan buku catatan untuk menyalin kod yang kedua. Okey, kod yang kedua kita pada hari ini adalah nombor 3. Okey, nombor 3. Nampak? Cikgu semua buat nombor 3. Okey. Itu adalah kod kedua pada hari ini. Berita baik untuk semua. Kini Akademi YouTuber memperkenalkan sistem mata ganjaran kredit Ayu untuk dikumpul. Jom ikuti kelas tuition live Ayu untuk mengumpul kredit Ayu dan berpeluang menebus hadiah-hadiah yang menarik. Hadiah bernilai lebih RM10,000 disediakan secara percuma untuk pelajar seluruh Malaysia. Apa tunggu lagi? Tebus ganjaran hebat ini sekarang. Layari www.academyyoutuber.com untuk maklumat lanjut. Hai, okey, kita kembali lagi di channel Cikgu Lu. Ya, banyak hadiah kan? Menarik kan? Sekarang kita nak lihat apa itu negara kota. Okey, ini keistimewaan di tamadun Yunani. Terdapat negara kota. Okey, ada 3 bahagian negara kota. Bukan polis yang di Malaysia ni ya. Okey, negara kota merupakan bandar yang kecil. Ada bandar utama dan merupakan kawasan kampung. Bila Cici kata kawasan kampung, maksudnya tempat kediaman, tumpuan masyarakat penduduk. Kan, mereka jadi tumpuan kat situ. Okey, lepas tu kita tengok ni. Okey, ada 2 istilah yang pelajar kena ingat . Negara kota sama dengan polis. Negara kota tu ialah polis. Merupakan ibu kota.
Okey, merupakan pusat tumpuan masyarakat. Mengapa dikata tanah suci kurniaan dewa? Okey, mengapa dikata tanah suci? Okey, tahu tak adik-adik semua apa yang disebut kat sini tanah suci kurniaan dewa? Sebab mesti merupakan, macam di Malaysia kita merupakan tanah tumpuan darah kita kan? So, ya, kita mesti bertanggung. Okey. Tanggungjawab penduduk ialah menjaga tempat kediaman mereka. Jelas ya? Okay, good. Kita pergi ke satu lagi. Akropolis. Akropolis ialah apa ya? Akropolis. Tadi polis kan? Akropolis pula. Terletak di tengah-tengah polis. Di tengah-tengah. Tadi polis tu besar kan? Okay, akropolis menjadi tengah-tengah polis. Okey, lokasi yang strategik, pusat komuniti dilindungi oleh kubur. Okey, boleh tak pelajar tuliskan apa fungsi utama yang kubur-kubur tersebut diadakan? Kita nak tahu apakah fungsi kubur-kubur tersebut diadakan. Boleh tak bagi tahu kat teacher? Tuliskan di ruang cek tanya apakah fungsi kubur-kubur tersebut. Ada jawapan tak? Iya nak? Ada jawapan dari budak tak? Belum lagi, belum lagi. Jadi boleh tak tuliskan apa fungsi kubu yang dibina di kawasan tersebut? Kita dah belajar kan jenis-jenis pertahanan, kan, tembok pertahanan, tapi ini kubu. Kubu tersebut. Mereka nak jaga tentang keamanan tu kan? Betul. So, di sini ialah ada keselamatan, pentadbiran. Macam kita belajar di Tamadun Room, juga ada tembok Hadrian kan? So, betul. Untuk menjaga keselamatan. So, di sini di tengah-tengah, terdapat rumah ibadat, bangunan kerajaan, istana dan rumah kediaman golongan bangsawan. Kita pergi yang seterusnya. Cantik kan Akropolis di Athens tersusun. Kita bagi gambar. Cuci mata sekejap. Supaya tak payah salin nota sekejap. Sangat cantik. Okay, negara kota. Okay, setiap negara kota tu. Tempat pertanian. Di dalam kota terdapat pasar, kubur, kuih dan istana. So, setiap negara kota mempunyai corak pemerintahan undang-undang yang tersendiri. Yang ni kita akan belajar besok tau. So, jangan lupa ikut esok kelas tentang pemerintahan. Itulah sebab kita guna tulisan yang berbeza je, Iyana. Belajar ingat tak penting tak ada warna kat sini. Okay, jom. Ya, ada tu penting. Kubur tadi, contoh-contoh. Ni, kita selalu kan minta budak ingat tau. A, C, S. Ni macam satu nama sekolah kan? Ada nama sekolah A, C, S kan? So kita beritahu pelajar, negara kota yang terkenal ialah Athens, Corinth dan Sparta. Tadi teacher nampak ada yang pelajar sudah tulis jawapan. Ni negara kota yang terkenal. Okay, jangan lupa. Ya, ingat je tiga negara kota yang terkenal ni. A, C, S. Tadi polis, lepas tu agropolis, lepas tu agora, semua a saja kan? Boleh je P-A-A. Polis, agropolis, agora. Ya, agora ni kawasan yang lapang, tempat bertemu. Mereka bertemu mereka buat apa tahu tak? Cik Iyana, bila penduduk berkumpul bertemu mereka buat apa tahu tak? Tadi kita minta pelajar tulis dekat ruangan chat. Apa sebab mereka bertemu dan berkumpul di kawasan Agora? Ada dua aktiviti yang penting. Mereka apa suka buat sebab cuaca tak panas. Apa mereka buat? Cepat-cepat. Tempat bertemu mereka buat apa? Tahu tak? Ada kaitan dengan topik pembelajaran besok. Ada tak? Kita nak tengok jawapan ni. Cepat-cepat. Okay, boleh type di ruangan chat. Kenapa mereka
apa yang mereka lakukan di tempat pertemuan tersebut? Cepat-cepat tuliskan. Siapa boleh tuliskan? Cepat-cepat. Bagi satu, teacher bagi kod. Kalau tak bagi, teacher tak nak bagi kod. Cikgu yang lain. Kita nak tunggu dari pelajar. Nora Patricia kata bersukan. Betul ke cikgu Lu? Ya, bersukan. Tahniah Farah Patricia, terbaik. Adik kata bersukan dan perdebatan. Yes, debate. Itu ada kaitan lah. Mengapa mereka suka debate-debate? Lepas tu macam di Malaysia. Debate-debate tu jadi ahli politik, kan? Betul. Dia sebenarnya melatih lebih berkeyakinan. Ya, yeah, betul. Macam speaking corner kan? Sekolah. Ada pasal awam. Ni aktiviti yang penting tu. Thank you Japan, Kak Cik Ho. Aku selalu yang menaik jawapan yang betul di ruangan chat. Tahniah Mia, tahniah Kak Cik Ho. Cikgu Yana, kita bagi kod lah. Budak sudah bagi banyak jawapan. Ya, baguslah. Semangat kan. Okey, Cikgu Yana belanja kod yang ketiga. Okey, dah ready? Cepat-cepat. Jangan lupa buka buku catatan. Kita sambung lagi kod kita yang ketiga. Okay. Dah ready ya? Okay, kod yang ketiga adalah nombor enam. Okay, nombor enam. Okay. Bagus. Okay, kita teruskan lagi, Yana. Boleh, boleh. Teruskan lagi, Cikgu Lu. Agora di Korin. Wah, cantik kan? Nah, kawasan lapar, tempat berjumpa, boleh sembang-sembang. Bukan sembang lah. Perdebatan bukan sembang. Betul, betul. Nuriman, sukan. Nur Aisyah, betul. Betul. Okay, kita lihat ni. Dua ciri polis. Terdapat dua ciri polis. Ingat, ini bukan polis. Anggota polis Polis ialah bandar yang besar. Jumlah penduduk ramai. Keluasan wilayah. Okay, Etersi paling ramai penduduk. Okey, sepatutnya negara kota dia sangat luas. Itu saja yang perlu ingat. Ramai. Luas. Okey, jelas? Kita tak warna kat sini bukan tak penting. Belajar dua ciri ni dululah sebenarnya. Nanti kita akan belajar lagi akan datang apa yang berlaku pada Athens. Wah, tahukah anda Athens mempunyai 40,000 orang penduduk. 40,000. Sparta 16,000. Korinth 10,000 saja. Kita tengok keluasan. Antara tiga ni. Ops, kita tak salah lagi pula. Sini sepatutnya koma. Kita letak titik pula. Tak apa. Paling luas. Keluasan Athens dengan Korinth ni, Cikgu Lu? Apa benda tak dengar, sorry. Samalah keluasan Athens dengan Korinth ya. 2650 kilometer persegi. Tak ramai kan? Tapi kawasan tak ramai. Kenapa kawasannya penduduk dia tak ramai, berbeza walaupun tentu pelajar tahu kan. Okey, buat cikgu bagi. Cikgu Yana sudah tanya soalan. Dia kata mengapa kat sini lebih kurang sama. Tapi penduduk ni tak ramai dekat Korin ni. Tentu ada picture kan? Cuba pelajar tulis. Pelajar tulis, nanti kita main quiz ni. Tak sabar-sabar ni. Cici tak bagi nota banyak tapi ya betul Adik kan? Dengan Nuriman 40,000 memang ramai ya penduduk di Athens. Sebab Athens ialah macam ibu kota kan. So kalau kita tentulah ramai orang. Kalau Korin ni macam tempat pedalaman. So kawasan pedalaman bayangkan di Malaysia. Kalau kawasan pedalaman kita akan bayangkan pegunungan, tanah tak rata tu semua kan. Ni secara common sense kita tahu ni kan. So pelajar agent kalau okey Adik tanya bukan 850 kilometer persegi ke? Cikgu Lu. 8,400. Okay. Boleh kita cuba cek. Adakah teacher tersilap?
Ha, takut cikgu pun tu salah fakta di sini. Ha, ha. Cuba semak. Thank you, Akak Cikgu. Kejap eh. Memang 8,000. Memang 8,400 kilometer persegi. Ha, don't worry. Memang betul. Memang betul. Thank you. Cikgu Yana. Cikgu Yana. Sekarang, Cikgu Yana. Ya, 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 saya. Sekarang pelajar dia alert tau. Dia ingin betulkan teacher. Baguslah. Mereka concentrate kan. Memang kita tanya, kita sebab itu tadi saya tanya kenapa sama keluasan dia. Ha, nak tengok ada tak pelajar yang alert ni. Ha. Ah, bagus. Cuma yang bahagian sini teacher koma tu, teacher sepatutnya koma bukan titik. Bukan titik. Ha. Ha, buku teks kata 880 persegi. Ha. Lebih kurang sama gitulah. Ha, thank you. Ini menunjukkan pelajar sebab tadi teacher kata teacher salah tak ada budak tegur kan. Kau budak sudah beritahu teacher betul ke ni, betul ke ni. Ha, bagus. Ini semangat ingin belajar kan. Teacher hargai semua. Thank you. Ha, tak apa Nuriman, boleh tengok kita belajar sama-sama. Tak ada buku teks Negara kota memberi tumpuan terhadap perdagangan. Okey, perdagangan saja sebab kita pegunungan, tak sesuai pertanian. Itulah sebab di Korea tak ramai penduduk. Lautan. Bila kita sebut tamadun, ada lautan, lalun strategik kan untuk memudahkan perdagangan. Dapat makanan bila pedagang, dapatlah sumber tadi dua. Betul tak? Luar tamadun kan? Ini secara rangkas. So, yes, quizy time. Sekarang kita nak quiz ni. Dah bersedia semua? Dah bersedia semua? Cikgu Lu, kita boleh tak berikan link untuk kehadiran pelajar-pelajar dari SMK Bukit Jelutong? Ya, boleh. Thank you, Cikgu Yana. Untuk pelajar-pelajar dari SMK Bukit Jelutong, nanti di ruangan paparan chat, boleh klik untuk mengisi kehadiran kelas PDPR hari ini bersama dengan Cikgu Lu. Ha, jangan lupa isi. Ha. Okey, dah ada di paparan. Okey, dah ada link kehadiran untuk SMK Bukit Jelutong Shah Alam. Okey, semua boleh klik pada link tersebut. Isi dulu kehadiran dan lepas tu boleh type join my quizy. Ha, jangan lupa masukkan 688571. So kalau kita habis awal ni Cikgu Lu, bolehlah kita ajak siapa-siapa naik ke konti ya Cikgu Lu. Bagus. Kita boleh check lah siapa yang rezeki tu boleh naik eh. Nanti kita cuba. Yes. Jom masuk. Okay, ni ada link quizy, quizy.com. Boleh klik link pada ruangan chat dan masukkan kod 688571. Okey, bagus. Dah ramai dah masuk. Okey, teruskan. Kita ada hampir 48 ya peserta di Cikgu Lu ni. Rasanya kali ni macam senang sikit lah silibus untuk hari ni kan. Mudahkan lah, tak nak banyak. Besok banyak sikit. Besok banyak sikit lah tentang pemerintahan. Jangan lupa. Teacher turun bawah supaya setiap orang ada nama tu dapat nampak kan. Masuk. Bagus. Alah, kita tak nak masuk. Alah, Nuriman masuk. Aku tak nak masuk. Cuba. Takut ya nak jawab soalan. Adib kenapa? Yalah, Adib pun masuk. Kan hari tu Adib dia belajar, dia pun masuk kan. Dia kata, teacher, I tak sempat buat nota. Keputusan tak masuk. Bagus Adib. Cikgu Lu, sebenarnya Nuriman tu anak saya, Cikgu Lu. Dia tengok handphone dekat depan. Masuklah. Dah jadual tu kan. Itulah semangat pula dia masuk kelas hari ni. Masuk je. Uji kefahaman. Kod kuis tadi boleh turunkan sedikit tak Cikgu Lu kod kuis? Okey. Wah, ramai juga. Kuis tadi 6, 8 berapa saya dah lupa dah. Boleh tak Cikgu Lu? 688571. Yeah. Wah, ramai dah kan? Semua dah ready ke? Dah ready ke? 28 dia baru dah. 688571. Ya, Alia, anak cikgu tu dah jadual. Dia PDPR nanti pukul 1.40. Itulah, dia tengah freeze kejap tu. Tak apa. Teacher pun nak
Teacher nampak ada pelajar skoran rendah macam tu juga. Tiga masuk, tiga skoran rendah juga. Afa pun ada kan Afa? Syam pun rajin masuk. Kendo Aileen pun ada. Bagus. Okey, berapa diet semua cikgu dulu? Boleh kita start ke? Okey, ada sesiapa nak tunggu ke? Tak nak tunggu, kita mula je lah. Afka dah masuk, bagus Afka. Okey. Masuk eh, kita mula ya. Kita mula ya. Okey. Ya nak, countdown, countdown. Afka dapat 100%. Izzatul Adawiyah. Okey, kejap tekan on eh. Okey, okey. Mula. Okey, boleh mula ya. Okey, untuk Johan ya, macam mana nak kira mata kredit? Setiap kali kelas kita live, kita ada 3 mata kredit. Kalau kita isi dekat borang, kita boleh dapat 3 mata kredit. Itu untuk satu kelas. Jadi Johan kena kumpul. Okey, kena kumpul setiap kali masuk kelas, isi borang, setiap kali masuk kelas isi borang. Dan boleh semak berapa jumlah mata kredit yang telah diperolehi dan terkumpul. Okey, kita ada link untuk menyemak mata kredit. Okey, di bawah tu di ruangan chat telah dimasukkan link untuk menyemak jumlah kredit di Akademi YouTuber. Okey, sebelum nak semak tu pastikan telah mendaftar dulu email e-didik dan mendapat ID e-didik untuk masuk dalam merekod mata kredit. Ya, link untuk rekod mata kredit akan diberikan penerangan. Yalah, sambil-sambil mereka tengah berkuizi ni kan, jadi bolehlah saya menjawab soalan tentang mata kredit. Sebab saya ni hari ni macam ramai jugalah daripada murid-murid yang barulah masuk untuk hari ni. So kalau dah biasa kan, kita tahu kan bila buka tu ramai sudah claim banyak mata kredit kan, kerana rajin masuk kelas. Tak semestinya masuk kelas yang kita suka saja, mungkin boleh masuk kelas subjek-subjek lain untuk kita belajar dan mengetahui ilmu dan menambahkan ilmu dari sekolah sampai you kan pre-university. Ya betul, kan? Daripada sekolah sampai ke pra-university. Maksudnya STPM pun ada. Kawan, saudara mara, kan? Ya, betul. Laju PDPR. Izzatul dia betul 90%. Laju Izzatul. Tanya Izzatul sebab tadi Izzatul kata nak dapat 80% kan? Nampak lebih sikit dapat 90%. Hebat. Tanya, tanya. Okay. Oh, Izzatul kata soalan terakhir dia tak tahu jawapan. Okey, di ruangan chat telah diberikan So boleh kliklah kepada yang belum memohon, boleh klik nanti di ruangan chat untuk mendapatkan email e-didik. Hentam saja, tak apa Izzatul. Jadi dah berusaha. So bila kadang-kadang bila kita hentam pun cikgu dulu, nanti kita akan tahu oh itu jawapan sebenarnya. So kita belajar sesuatu. Sebab dia dah beritahu kan jawapan yang betul kan lepas kita salah tu. Wah, tanya Adib 100% Adib. Terbaik Adib. Wah, Adib 100% Lagi siapa? Tulis keputusan. Alia pada Darjah 6. Tanya Darjah 6 pun dah dapat 100%. Laut Argan ke apa tu? Hamati tadi faham. Cikgu Liang. Sama negeri dengan Cikgu Liang Hamati. Lilin tak ada siap, bagus. Di Pahang tak jumpa, tapi Hermawati jumpa Cikgu Liang di pusat tuition Ayu. Ini teman pusat tuition Ayu. Boleh Farah Tanya 100, Lilin Tan 10. Ramai juga ya dalam kita punya siaran kita yang mempunyai ikon e-didik ya. Dia punya badge. Jadi kepada yang masih belum mendapatkan badge macam yang di ruangan chat kan ada badge Akademi YouTuber warna biru, warna hijau. Itu adalah berdasarkan kepada keaktifan kita dalam menyertai
pusat tuition akademi YouTuber. Jadi kalau nak dapatkan tuition yang cantik macam di ruangan profil tu, boleh masuk ke Telegram Cikgu Lu dan boleh sentiasa aktif bertanya soalan dan mengikuti semua kelas-kelas Cikgu Lu. Dan nanti Cikgu Lu akan berikan badge tersebut. Ha, jangan risau, semua orang boleh dapat badge tersebut. Alhamdulillah. Kita nak hiaskan yang badge tu kan? Kita nak hiaskan badge tu menunjukkan anda rajin masuk kelas teacher subjek apa kan? Okey, apa kata kita berhenti Cikgu Yana? Ah boleh dah habis semua ya. Kita berhenti ya. Kita berhenti. Okay. Tengok siapa. Okey. Mimi. No. Syah. Okay, siapa yang king tu? Dia tinggi juga tu. Ya, tanya. Jalan. Wah, lajunya. Nampak tak ada nama anda? Ramai dapat 100%. Tahniah, tahniah semua. Nampak semua dapat 100% kan? Kita tengok Wow, ramai kita semua tahniah. Ramai dapat 100%. Uyo, uyo. Ini kita pun nak wow. Senang sangat kot. Dia kata ini sangat dapat demi. Ada kata senang nak skor tu. 15 orang dapat 100%. Wow, sampai separuh ya. Sebelum yang dapat makan petang. Bagus. Senang sangat ke? Sila tulis di komen sana. Soalan kita sangat senang nak skor topik ni. Kata mudah, mudah dipahami. Bagus. Maksudnya semua fokus. Semua fokus hari ni. Bagus ya. Apa tadi dapat dah? Okey. 90% okay. Baguslah. Apa dah je 5 kan? Di end lah sampai hari ni. So nanti sekiranya ada soalan, dia nak check sekali lagi, nak buat quiz ni sekali lagi, boleh bagi tahu kat teacher. Nanti join Telegram teacher, Telegram teacher tu. Tanya soalan kat situ, nanti teacher akan bagi cuba sekali lagi. Okey, tengok cara nak jawab soalan tu kan. Sampai sini yang di end, nampaknya kita boleh jemput seorang pelajar masuk konti Cik Yana. Boleh, ada masa lagi. Mungkin nanti Cikgu Grace bolehlah berikan link. Okay, kita mempersilakan kepada adik-adik yang ingin bersama dengan cikgu di ruangan konti. Pastikan mempunyai kamera ya, kita buka kamera. Jangan tutup kamera, suara jelas. Okey, mic berfungsi dengan baik. Nanti baru cikgu akan masukkan di ruangan konti. Kena tulis kat situ. Okey, dari kat situ telah diberikan link untuk naik ke konti. Okey, mungkin ada ya dekat situ. Dah telah dipaparkan di ruangan chat. Boleh klik dan kepada sesiapa yang ingin bersama dengan cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Apa hari ni lagi? Apa perasaan Alfa hari ni? Seronok. Apa Alfa belajar hari ni? Belajar ni. Apa you belajar hari ni? Alfa tadi betul semua kan? Ya. Yeah. Betul semua ke tadi? Satu salah. Tapi hebat. Satu salah. Kan? Lain kali kita pun jemput apa masuk kelas sejarah. Arfa kata dia minat sejarah. Bagus Arfa kan? Kita suka membebel, bercerita. Harap-harap Arfa suka. Okey, apa nak cakap apa-apa dia? Apa-apa nak cakap apa-apa dekat Cikgu Lu? Terima kasih apa Cikgu Lu ajar Fa sejarah PT3. Sangat seronok. Rasa penerangan pun padat. Nota yang padat. Apa faham? Apa faham? Alhamdulillah seronok. Okey, seronok. Nak cakap apa-apa dengan semua Cikgu Konti kat sini, Afa?
Terima kasih cikgu-cikgu yang di konti kerana temankan Teacher Lu untuk mengajar. Ya, kami insyaAllah sentiasa bersama kalau tidak ada apa-apa arah melintang. Okey, Arfa, boleh tak Arfa senyum dan apa? Ya, semua cikgu naik konti. Semua cikgu naik konti. Okey, semua cikgu naik konti. Kita ambil gambar bersama dengan Arfa. Lagi cikgu Liang. Okey, kita nak bergambar okay. Dengan Arfa. Okey, okey. Satu, dua, tiga. Okey. Terima kasih Cikgu Liang. Yes. Kelas Teacher Lu sangat membantu saya sebagai persediaan untuk subjek sejarah dan subjek muzik untuk tingkatan 1 nanti atau PT3. Yeah. Zatul sekarang darjah berapa? Darjah 6. Oh, darjah 6. Oh, belajar lebih awal. Bagus. Okey. Tadi apa pun nak cakap dengan cikgu yang lain kat konti yang kuatek ni, yang selalu teman teacher ni, Zatul. Tak Aci ucap thank you kat teacher saya. Terima kasih semua cikgu PT3. Terima kasih semua cikgu PT3 atas pengadakan kelas PT3 sebab ya sangat membantu saya. Okey, terima kasih. Jom kita bergambar. Ya, Izzato tengok kita bergambar. Okey, cikgu ambil gambar. Satu, dua, tiga. Okey. Izzato. Jangan lupa nanti pergi channel kepada channel Cikgu Jana, Cikgu Leon, Cikgu Grace. Subscribe tau. Okay. Jangan lupa. Wawakan kat kawan. Semua ya. Saya dah subscribe. Okay, thank you. Okay. Bye. Terima kasih Cikgu. Bye-bye. Okay, lagi siapa? Lagi siapa? One more. Siapa nak masuk ni? Okay lah. Adik ni. Ni nampak nak buka handphone adik ni. Adik. Sekejap sikit tak nampak. Ya, adik nak cakap apa adik? Nanti kita minta kerja. Terima kasih cikgu atas perkongsian yang menarik dan dapat mengingati semula pelajaran sama ada yang lepas atau yang belum. Dan okay. Jangan lupa subscribe semua channel cikgu di konti ini dan share laman seseorang akademi YouTuber kepada kawan-kawan anda supaya tidak terlepas kelas yang akan berlangsung pada hari seterusnya. Ya, yeah, thank you adik. Bagus. Ni semua kenalan ni. Adik ni bagus kan? Sudah baca semua untuk semua cikgu. Okey, kita nak bergambar juga. Adik bersedia ha? Adik Yana kita bersedia. Okey, okey. Satu, dua, tiga. Senyum-senyum adik. Adik betulkan kamera sikit. Okey. Okey, satu, dua, tiga. Okey. Okey, terima kasih adik. Terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Okey, nanti kita jangan pergi mana-mana dulu adik. Stay kat belakang dulu eh. Okey, sekarang kita jemput okay. Tugas. Nanti kita semua empat orang tu bergambar bersama. Selamat sejahtera, Teacher Lu. Adik jangan turun dulu eh. Stand by. Okey, Tugas. Hello, Wanakam. Ni hao, ni hao. Okey, say something to teachers. Say something to all the teachers here. Terima kasih kerana datang ke sini untuk mengajar saya dan menemani Cikgu Lu dan saya belajar banyak pada hari ini. Saya suka sejarah. Jangan lupa singgah ke channel semua guru sejarah di Akademi YouTuber. Like, subscribe, share channel mereka. Dan jangan lupa tonton semua video sejarah dan subjek lain yang mereka telah dibuat. Dan sekarang boleh saya bagi satu pantun? Bagus. Tania. Juga kena standby tau. Naik Sabtu ni. Rebut peluang naik konti buat persembahan ni juga. Okay. Live juga. Padang tebu. Padang baiduri.
tempat raja membangun kota. Bijak bertemu dengan Jauhari, bagaikan cincin dengan permata. Terima kasih. Ya, okey, Tania. Best sangat juga. Kita bergambar dulu. Kita bergambar dulu. Juga. Yes, okay, bersama dengan boleh, boleh. Panti, ya. Okay, boleh, boleh. Okey. Okey, ready ya semua. Satu, dua, tiga. Okey. Okey, sekarang kita jemput yang tadi naik tu, naik kat konti kita meriahkan. Kita nak bom-bom kat konti kita. Okey, Izzato, Afa, adik, jom masuk. Masuk-masuk. Afa masuk. Okey, siapa belum masuk lagi? Dah eh. Okey, jom kita bergambar. Jom kita bergambar. Okay, siapa lagi cuba dah? Kita ada empat orang je tadi. Okey, ready semua. Semua eh, bergambar sama-sama. Okey, senyum. Satu, dua, tiga. Okey, semula Durga. Durga, ready Durga. Okey. Satu, dua. Semula-semula adik. Okey. Okey, satu, dua, tiga. Jom, adik. Nanti kian teacher lah. Okay. Kita bagi kehadiran kat budak yang mencicipkan. Okay. Ini adalah link untuk sijil kehadiran pada hari ini. Okay. Pastikan anda menggunakan email EDD untuk mendapatkan sijil daripada Akademi YouTuber Peringkat Kebangsaan. Okey, email EDD sahaja yang diterima. Dan kali ini ia tak perlu lagi masukkan kod akses kelas Ayu EDD. Hanya isikan nama dan juga nama sekolah, nama subjek mata pelajaran pada hari ini dan tuliskan ulasan yang pentingnya. Cikgu Lu, ya, kita perlu letakkan ulasan. Apa pandangan komen adik-adik terhadap pengajaran Cikgu Lu pada hari ini. Okey. Okey, jadi nanti boleh masukkan kod kredit yang 4 nombor tadi di ruangan rekod kredit. Di situ telah dipaparkan rekod kredit. Cikgu Yana, kalau pelajar kali pertama masuk kan? Okey, kita bagi kelonggaran, boleh pergi ke tebus mata kredit tu guna MOE account dulu. Ya, betul. Walaupun tak dapat dari email EDD kan, Cikgu Lu boleh gunakan MOE, email MOE. Dapat dulu. Lepas tu apply dengan yang email EDD. Lepas tu boleh transfer kredit tu. Sebab semua adik-adik mesti ada email MOE kan? Okey, jadi untuk kehadiran SMK Bukit Jelutong, kita telah paparkan untuk kali kedua. Okey, tolong klik pada link tersebut untuk mengisi kehadiran bagi murid-murid pada SMK Bukit Jelutong Shah Alam. Ya ke? Tuliskan tu ya. Betul. Kita berhenti kat sini. Kita jumpa besok lagi kan, Cikgu Yana? Cikgu Lu, kita dah bagi ke mata kod yang keempat? Lupa. Okey, Cikgu Yana. Kita belum lagi bagi kod yang keempat. Okey. Sebelum pergi mana-mana tu, jangan lupa buka balik buku catatan. Cikgu akan berikan kod yang keempat untuk hari ini. Okey. Kod yang keempat pada hari ini adalah nombor 8. Okey. Semua tengok tangan cikgu. Kod keempat adalah nombor 8. Okey. Cikgu Yana telah berikan keempat-empat nombor kod dan sekiranya terlepas kod-kod sebelum ini, boleh ulang tonton semula. Sebab mata kredit ini dia akan tamat tempohnya berakhir pada pukul 12:30 malam ini, ya Cikgu Lu. So banyak lagi masa adik-adik nak melihat apa ni kod-kod
di ruangan ulangan tonton tersebut. Okey, sebelum kita tamatkan kelas kita pada hari ini, cikgu ingin menjemput Cikgu Grace untuk memberikan sepatah dua kata. Dipersilakan Cikgu Grace. Okey, terima kasih murid-murid semua. Memang selalu meriah. Hari ini tambah lagi meriah sebab ada peluang murid-murid naik konti kan? Seronok. Okey. Ya, dapat kenal juga muka-muka champion-champion sejarah ni. Okey, selain itu kan nak cikgu nak ingatkan untuk yang link kehadiran kan 30 minit saja sahaya lepas kelas ni. So, pastikan cepat-cepat isi. Yang sudah ada e-didik lah, yang sudah ada email e-didik. Okey, itu saja dari cikgu. Okey, terima kasih Cikgu Grace. Dipersilakan Cikgu Leong. Hai adik-adik, tahniah cikgu ucapkan kepada semua. Hari ini happy kan? Nota cikgu Lu pun ringkas, padat dan semoga cikgu cikgu berharap adik-adik mendapat manfaat daripada kelas sejarah cikgu Lu. Okey, itu saja cikgu Yana. Okey, terima kasih Cikgu Leon. Dan yang terakhir daripada Cikgu Lu, dipersilakan Cikgu Lu. Okey, terima kasih. Okey, sebelum undur diri, teacher ingin ucapkan terima kasih kepada rakan konti kuartet selalu teman teacher. Bila kita ucap thank you tu boleh ulang banyak kali kan. Terima kasih Izzato. Okey, Izzato kata, teacher, I ada buat satu pantun. Dia on the dot, dia buat pantun. Tapi kekangan masa kan Cik Liana? Tak apa, okay, besok ada lagi. Izzah tu besok masuk kelas, diklamasi pantun yang anda buat tadi ya. Ya, besok kita ada kekangan lagi. Betul. Thank you. Masih Moni kan? Ya, boleh munikan lagi pantun Izzatul. Thank you kepada Cikgu Yana. Okey. Okey, terima kasih Cikgu Lu. Okey, terima kasih kepada semua adik-adik. Cikgu ingin ingatkan lagi sekali, tolong pastikan butang subscribe Cikgu Lu telah diwarnakan kelabu, bukan lagi merah, dan jangan lupa tekan lonceng notification supaya dapat info-info terkini, kelas-kelas yang terkini daripada Cikgu Lu. Dan bersedia pada esok hari, jangan lupa ya, 12 tengah-tengah hari kelas sejarah kita akan sambung tamadun Yunani. Izzatul jangan lupa, Izzatul, cikgu tunggu pantun daripada Izzatul. Harap-harap besok kita dapat berjalan dengan lancar dan dapat menjemput lagi ramai kawan-kawan ke konti. Terima kasih semua, bye, jumpa lagi esok. Bye. Wow, banyaknya hadiah menarik menanti anda. Wah, kini Akademi YouTuber mengambil inisiatif baru di mana memberikan hadiah-hadiah ini secara percuma. Ya, percuma kepada anda semua. Bagaimana caranya? Dengan mengikuti kelas tuition online percuma Akademi YouTuber sambil mengutip mata kredit, anda dapat menukarkannya dengan hadiah-hadiah yang menarik ini. Tunggu apa lagi? Segalanya percuma. Dan lepaskan peluang tau. Dah dapat banyak hadiah menarik, takkan nak lepaskan peluang. Layari www.academyyoutuber.com sekarang untuk maklumat lanjut. Dibawakan kepada anda oleh Akademi YouTuber.